berat banget ya. Ini segini nggak kecil, ini kecil. Ini buat makan angsa. Ini buahnya kamu ada itu. Apa? Kura-kura. Mana? Udah hilang kura-kuranya. Ingat waktu kecil mainan jagung ini rambutnya dikepang-kepang. Mbak, kamu dulu waktu kecil mainan kayak gini enggak? Aku jauh dari sawah. Rumahmu di kota ya? Enggak. Agak lumayan jauh, enggak terlalu dekat anak sawah. Jadi kalau ke sawah tuh buat rumahnya. Apa itu? Masak di sayur. Oh, ya we. Dibolak-balik ya supaya matang semua. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat siang. Jumpa lagi dengan vlog sederhana saya ya teman-teman. Sebelumnya gimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, siang ini tuh jam 12 siang ya. Ini waktunya nenekku tidur. Mumpung nenekku lagi tidur, ini saya mau ke ladang ya. Soalnya kalau nenekku nggak tidur, saya tuh nggak berani ninggal-ninggal. Jadi ini mumpung nenekku tidur, ini sekarang saya mau ke ladang, mau itu ya. Ambil jagung. Dan di sini saya sudah membawa kresek. Oke, ikutin kegiatanku siang ini ngambil jagung ya teman-teman. Jadi ini tuh ngambil jagungnya itu di ladangnya itu ya teman saya. Jadi teman saya itu menanam jagung dan saya disuruh ke sana untuk mengambil. Oke, ini saya mau berangkat ya. Seperti biasa, masih dengan sepeda ontel, sepeda kesayangan. Jadi hari ini tuh agak panas ya teman-teman, mataharinya bersinar terang. Dan ini tuh waktunya orang tidur, jadi sepi, nggak ada orang sama sekali di jalan. Dan inilah suasana perkampungan Taiwan. Di sini ada tambak udang ya teman-teman. Empang. Nah, jagungnya tuh di sini ya. Ini jagungnya. Tinggal sedikit arang-arang. Soalnya nih jagungnya tiap hari tuh dipanen. Terus saya mau masuk dulu ke rumah temenku ya. Sebelum ngambil jagung, kita lihat dulu itu. Temenku tuh punya peliharaan di sini ya. Dia tuh melihara angsa. Angsa atau soang, ada ayam. Rumahnya bersih banget. Meong. Ini guys, di sini sayur kol seperti ini di apa itu? Dikasihkan ke angsa. Halo. Wahai berisik. Kamu kepanasan ya. Angsanya makan telur. Ada telurnya enggak, Mbak? Di sini, guys. Telurnya ayamnya. Hey. Dikasih lampu supaya anget. Ini ayam kampung, guys. Taruh dalam kardus supaya anget. Berat banget ya. Ini segini nggak kecil, ini kecil. Ini buat makan angsa.
Ih, buahnya kamu ada itu. Apa? Kura-kura. Mana? Udah hilang kura-kuranya. Gimana juga kayak ini mau busi apa gitu. Ini guys, enaknya hidup di kampung ya. Sayur kolnya nyabut sendiri. Mbak, kok sampai pecah gini? Ini lambat mungkin ya? Bukan lambat, itu udah tua, udah berisik. Iya. Berarti dia terlalu itu. Udah terlalu berisik. Ketuaan. Ya, tua ya enggak ya orang. Jadi ini kalau sudah pecah ini terlalu lama. Lambat, seharusnya nih minggu kemarin udah dipanen. Tanganku kotor. Berburu sayur gratis. Ini sisa-sisa kaulija yang sudah dipanen. Ya Allah, cantiknya mekrak, mekrok, mekar. Ini guys, apa ini? Sayur kaulija yang lancip ya. Ada cucuknya. Dan ini saya ngambil jagungnya. Ayo lagi kan ini duitnya dingin nih, kok aku akhir orang kita. Kamu kuat ininya. Hah? Motongnya kuat kamu. Enggak. Biarin aja lah. Terbosin. Dapat sakresek guys, jagungnya. Ini jagung Taiwan. Ingat waktu kecil mainan jagung ini, rambutnya dikepang-kepang. Mbak, kamu dulu waktu kecil mainan kayak gini enggak? Aku jauh dari sawah. Rumahmu di kota ya? Enggak. Cuma agak lumayan jauh, enggak terlalu dekat anak ke sawah. Jadi kalau ke sawah tuh agak buat lumayan. Apa itu? Masak di sayur. Oh, ya weh. Aku baru nyoba kemarin, Mbak, enak banget. Mainanku waktu kecil. Oh. Mainannya rambut jagung. Aku dulu tuh ya, enggak pernah ketahui caranya, guys. Ikan takut juga. Oh, iya itu. Tuh. Boleh enggak? Tapi enggak bawa pisau. Iya, enggak ada pisaunya. Kamu enggak. Enggak. Itu ambilnya belakang. Tadi enggak ambil. Ambilnya yang daun, ini, daunnya. Iya. Enak. Susah mbak, kalau nggak ada pisaunya. Ya bisa kok. Bisa. Berburu sayur liar. Sudah dapat sayuran guys, waktunya pulang. Jadi ini kalau di Taiwan tuh namanya sayur itu ya, kapoa chai. Ini sayur kuno atau sayur jadul, ini kesukaan nenek sama pak bosku.
Dia beliau suka banget sayur ini. Terus ini jagungnya. Jagungnya sak kresek. Ya Allah, terus ini gimana cara membawanya? Ini keranjang sepedanya udah penuh, jagungnya belum masuk. Jagungnya berat. Oke, sampai ketemu di rumah ya teman-teman. Terima kasih. Ini saya sudah mau pulang. Bawaannya lumayan berat kayak melijo. Selamat siang, selamat istirahat. Wow, gembludak. Ini sudah matang ya teman-teman, dan ini tadi mendidihnya tuh kurang lebih setengah jam. Kompornya bisa dimatiin, ditutup. Biarkan kurang lebih 10 menit. Ini naruhnya diberdiriin gini ya teman-teman, kalau habis direbus, supaya air di dalamnya tuh bisa keluar. Nah, anget-anget guys. Jagung rebus, musim dingin makan jagung rebus enak. Dan ini jagungnya masih seger-seger karena baru panen.